Oke. Okay. Oi, kok kenapa kok? Kau kan dari kemarin ngajak kita kumpul tuh. Nah. Halo, halo, ada enggak, Om? Ada. Nah. Ntar kalau ke rumah aja kalau gitu. Ini mumpung ada Riko sama Hans juga nih. Oke. Kalian. Gua mau ngambil sesuatu dulu, Ci. Di military base. Nanti gua kesana langsung. Bentar lagi nih. Oke. Tunggu di rumah ya. Oke, nanti kalau ada info terbaru telepon gua ya. Oke. Ayo. Ini kesel banget gua sama Blackjack. Untung kemarin rata tuh mereka di asuransi. Kalau enggak ada polisi deh, gua bawa jasadnya anjing. Cuma kemarin karena ada polisi jadi kita langsung cabut pas habis perang tuh. Gue pengen hajar markasnya sih sekarang. Tapi kita lihat dulu anak-anak banyak nggak mereka. Takutnya lagi pada nggak di kota kan. Oi, Rico lagi. Kup, kenapa? Kau masuk radio 100.25 dah. Ini si Jarwo ada yang disampaikan nih di radio. Oke. 100.25. Iya. Oke. Oke. Ini gue ulangin lagi ya. Gue baru aja pantau dari CCTV yang gue pasang kemarin di markas Blackjack. Nih gue ngelihat ada beberapa Blackjack di markasnya nih. Kata Rico mau dikasih pesan nih. Ah, lu pasang CCTV di markas mereka? Ya kemarin gue ngendap-ngendap 2 hari yang lalu. Dia Jarwo ini tahu dari gue. Nah, ya, gue baru tahu juga nih kalau Jarwo masuk CCTV gitu tuh. Kalau mau gini aja. Itu kan gym pantai itu kan bisa jadi tempat pertemuan tuh. Nah, kita ketemuan aja di sana gimana? Ayo. Ketemuan di gym sekarang. Pantai nih. Langsung. Semua berangkat. Mau OTW gym pantai ya. Tapi tuh mereka ada kan di sana kan? Ada beberapa orang, kayaknya 4 atau 5 ada itu tadi gue lihat dari CCTV yang gue pantau. Oke, ayo, kita kumpul di gym pantai, ayo. Kalian ada yang bawa drone juga mungkin mau ngecek deh. Ayo, boleh. Gue udah bawa persenjataan, bro, aman. DS-14 ya, gue taruh takutnya semua. Kita diserang, bro. Oke. Gue bawa sesuatu juga, cuy, buat hajar mereka. Lu udah di gym pantai nih? Di belakang lu, bro. Oke, tapi jangan terlalu deket gymnya pada, kan deket markasnya juga, Cok. Ya, gue bentar lagi sampai nih. Mobil Barbie udah nyampe, bro. Itu di CCTV lagi ngapain mereka, cuy? Mereka lagi kelihatannya berjaga-jaga aja sih, kayak tadi ada yang duduk, ada yang lagi pantau juga. Mana gua di gym, bro? Kan ini di gym nih. Lihat belakang lo nggak? Lihat. Kita di sini ada, takutnya terlalu dekat kita. Ada mobil Barbie sama Oppenheimer. Nih, gue sama Kay sama Rico udah di sini nih. Siapa bapak? Pacific anjing dia pakai hari ini. Nah, mungkin sebagian gini yang bawa drone dipantau udah pakai drone dah. Gue soalnya kan bisa pakai CCTV gue. Ada CCTV dalam mobil aja. Jaga-jaga. Gue pantau dari dalam aja CCTV. Nih lu lihat gue bawa apa nih? RPG. Oke. RPG anjing barudak wen. Gila anjir bawa RPG, cok. Lu orang gila atau apa ya? Gue kesel banget anjing sama tuh orang. Ini baru nuklir versi kecil nih. Ini nuklir versi kecilnya kecil bisa ngeratain sebagian ini, Kay. Lu bawa segede gaban, hancur kotak, Kay. Udah, ayo, mau ngedrone. Kita mau ngapain dulu nih? Kita mau nyari info atau kita mau hajar mereka dulu, cuy? Hajar, bro. Hajar, emang ada orang. Udah bawa gini, mending hajar aja, cok. Rajanya di sini, bro. Iya sih, hajar sih. Gue minta pelengkapan dong. Ayo, udah. Gua ada drone sih. Ini ada pelurunya, bro. Lu mau lihat agak nih pelurunya. Nah, anjing.
kayaknya gedean ini aja sama punya lu, kayaknya gedean ini dah pelurunya dah. Ini mah torpedo ini. Lu mau enggak lu? Punya lu spek torpedo mau enggak lu? Ini yang ada ayam kok cewek. Aduh. Capek banget gua ini. Anjing lu gua sniper lah. Wah ini mah kita udah mode ledakan ya. Udah mode tempur banget bro. Kalau ada yang bawa sniper, basoka, laras. I love, lu udah ambil belum ya? Kita habisin aja nih mereka sekarang. Habisin aja anjing semuanya anjing. Intinya dengerin, mobil boleh Barbie. Bagasi minimal spek tempur dulu bos. Yo iya bro. Ayo pantau, gue pantau dari mobil aja ya soalnya. Gedung kemarin ya berarti. Oke oke. Oh, pantau mobil-mobil kita ya. Kita mulai naik nih. Gua ke arah atap bareng Hans. Coba cek CCTV lagi, cuy. Ada cek CCTV ya. Ciri-ciri si Morgan enggak tuh? Soalnya gua agak ngesus juga sama dia. Morgan tuh dari kemarin kelakuannya udah aneh. Radio, bisa masih dengerin aku enggak? Gue soalnya masuk ke mode CCTV nih. Oke. Jadi ada 3 orang ya. Satu orang duduk di kursi, satu orang bersandar di mobil, dan satu orang tuh lagi mantau sambil jalan-jalan. Ini yang gue lihat di CCTV ini cuma 3. Gue nggak tahu sisanya masih ada lagi atau enggak. Tapi ini mobil di sini kumpul semua nih, banyak mobil nih. Berapa mobil itu? Terbang drone. Kurang lebih mobil ada 8 lah kayaknya. Cing banyak banget cuy. Lari ke titik poin sabar. Itu sniper mu dari si suppressor belum bang. Hati-hati ya di dalamnya banyak gitu. Kalau mobil 8. Totalnya ada 4 orangnya di dalam. Ayo kok sini kok. Kan cuman lihat ada 3 nih dari CCTV yang gue pantau ya. Gua terbang ini nih drone. Gua ada drone juga nih. Iya. Yeah. Nah, kalau dari drone gimana posisi? Gua ngedrone. 4 orang semua dekat mobil, ada ya. Satu dekat tembok. Nah, jumlah berarti 4 cuma nih, jumlah 4. Iya, ada 4. Yo, iya cuy, 4 orang cuy ini. Nah, 4 orang nih. Gimana nih kita mau apa di sini ya, Kak? Harus langsung kah? Sabar, gua cek area rumahnya. Siapa tahu ke detek suhu panas nih di rumah. Oke. Sementara pantau dari CCTV aja dulu ya. Bentar, ini mereka lagi kumpul ke mana nih? Oh, rame betul mobilnya. Kalau feeling gue kayaknya mereka lagi nungguin bosnya deh. Iya, feeling gue juga gitu sih. Kayaknya lagi nunggu bos nih orang nih. Soalnya mereka nyantui banget, bro. Kayaknya proco-proconya ya nggak sih? Di rumah nggak ada apapun ya. Nggak ada suhu panas yang gue detect nih. Gak nihil. Berapa orang? Gila. 4 orang. Ada yang bisa gua langsung piercing shot. Hehehe, gua liat-liat nih. Nah, gua pengen pake drone aja. Kita kalau dari sini 3 ya, terpantau 3. Mending gini. Itu kan di mobil gua setahu gua kan ada sticky bomb. Mau gak kita lihat pesta pora, bro? Bro, gua udah ambil dari sticky bombnya, cok. Lu mau? Gini, gua punya ide. Taruh di mobil-mobil. Kok lu jangan ngomong di situ, takutnya kedengeran anjing. Iya, kok. Mobil banyak juga ya. Lu ini mau pasang sticky bomb. Pakai headset, enggak denger dia. Tuh. Kalau pasang sticky bomb harus disamperin dulu dong ke mobilnya, Bro. Katanya bener itu. Samperin dulu berarti, Rick. Dia pakai headset. Mau gua kasih dia pengalihan. Lagi dengerin ini kali. Itu kan ada kayak kalau gua terakhir tuh entry point lewat belakang tuh ada kayak bangunan-bangunan gitu loh. Tangga-tangga bangunan tuh. Parkour aja di sana. Nantar gua bakal bikin pengalihan dulu. Kalau enggak lumpuhin aja dulu semua baru kita ledakin, iya. Cok. Udah clear kita masuk. Iya. Wait, gua naik genteng dulu, sabar. Hari, naik. Itu, kok lu dari belakang situ yakin, kok? Anjir. Ini sama Ke, aku sama Ke. Oh iya, sama Ke juga ya? Nanti kalian berdua, cok, terlalu deket banget, anjir. Oke, okay, wait. Ada beling. Sabar, ada beling temboknya. Oi, Eagle Eye gimana, Hans? Aman, cuma 4 orang, belum ada yang datang lagi. Lu, ay! Sini, kuk! Gua tunggu izin untuk nembak ya. Sabar.
Nanti gua kodein ya, gua naik ke bangunan dulu nih. Kasih tahu yang mana harus lihat lu kok. Gue lihat lu kayak, gue lihat lu dari belakang kayak. Oke, oke. Sama gue juga lihat ya. Gue ke spot enggak? Spot gue enggak ada yang lihat kan? Enggak ada, aman. Satu ada yang bergerak. Baca hati-hati. Kayak ke atas Sebar, gedung. The bird wants some indie, bro. Lu lihat gua kan? Naik, oke. Okay. Dapat lu, tadi dapat. Gue pantau kalian berdua ya. Gue pantau kalian berdua. Pokoknya aman situasi kalian naik aja, oke? Okay? Oke, okay, nunggu dari lu, nunggu signal dari lu. Kalau lu bilang tembak, gua langsung tembakin nih dua orang yang lagi depan mata gua nih. Lu mau nge-shoot yang mana dulu, Rick? Berdua dulu nih. Yang sendiri-sendiri jangan. Biar aja yang yang rambut biru itu. Nah, iya, benar. Jadi, tok. Atau kalau enggak gue punya ide lagi nih, sisain satu orang buat dimintain informasi. Kalau enggak mau kita ledakin aja sekalian nanti. Oke, lu tembak yang lagi duduk, kei. Kita buka komando aja semua. Aduh, nempel dia. Gue nunggu komando ya. Ayo, gue tunggu komando. Jangan lama-lama wait, ya. Enggak, wait. Ini kita butuh informasi tentang Black Jack apa gimana? Iya, secara enggak langsung. Sih. Kalau nggak mau keluar ya udah kita legakin aja dengan terpaksa. Ya udah berarti sisain satu dong. Mau yang mana nih disisain nih? Sick feeling. Yang pakai headset gua hajar nih. Ya udah, sisain okay. Yang bawa lu aja kayak bawa lu aja. Ya udah ayo. Ayo Rick. Ya udah. Shooting atau? Hitungin ya. 1 sampai 3 kalian siap ya. Oke. Okay? Ayo. Siap 3. Oke. Okay. 1 2 3 siap. Mulai. Open. Down. Wah, anjir! Nice! Gila! Melamun dia, anjir. Satu-satu! Meledak satu mobilnya. Satu-satu masih nyender doang dengan nyata. Satu-satu, gila nyampe banget, anjir! Ya udah, itu Sandra, anjing! Ayo, kesana. Satu-satu, anjing! Udah, langsung Sandra lah, satu lah! Ayo. Heh! Wah, melamun nih. Angkat tangan lu, woi! Woi! Angkat tangan lu! Takutnya banyak anjing, anjing! Lu masik, bangsat! Rasa takutnya terkalahkan oleh rasa pinjolnya, Cok, anjing. Enggak, gue sumpah tadi RPG-nya gila, Cok. Enggak, nih orang panik, anjing, pasti makanya bengong. Nyimeh itu anggota Black Jack, Cok. Malah ngelamun hey, dia, anjing. Belum itu gue mau pesta. Buset, kalem banget bapaknya. Woi. Woi. Ini Blackjack bayakan cumengnya makanya. Halal enggak nih ditembak kalau melamun kayak gitu. Woi, cuy. Wah, dia lah, kayaknya. Ini lah sama orangnya lah, Cok. Kayaknya dia panik lihat. Panik dia. Temannya di Basoka. Ini kayaknya sarafnya kena, cuy. Soalnya kena RPG aja. Makanya dia bengong. Gak bisa berkata-kata karena saking rewasnya gitu loh, saking paniknya gitu dia. Sarafnya kena RPG itu. Iya. Saking rewas. Woi, ini mau bilang di sini gua Basoka aja, Wak. Jangan semua ditempelin sifon. Bentar, bersatu kayak biar kelihatan kita sedang bermain api dengan keren gitu. Orangnya tempelin. Udah nih orangnya nih. Ini lah tempelinnya biar hancur lah. Di sini. Yang mau lihat tontonan sini, Bro. Gua Basoka, orangnya sama mobilnya sini deh. Mana? Ayo. Gua kasih batas. Ini gua lagi nonton pakai scope sniper nih. Mau palanya apa gimana nih? Sama aja kayak mati ujung-ujungnya. Boleh. Terdengar ya, deket-deket ya, Bro. Di sini jangan deket-deket. Let's go, Kay. Sniper banyak banget nih, Bro. Gue liat banget sniper. Trigger nggak, Bro? Jangan mati, lu. Udah meledak itu. Sini, jangan deket situ, Ci. Bye, Ci. Nice. Os, gue ledakin lagi bambu yang ini nih. Ledakin. Lu awas anjing, mau mati lu. Bom
bombardirin, kalian hampir tahu siapa raja yang di sini, bro. Mampus lu Blackjack, anjir sial. Udah, cukup. Dan terlebur kan? Kek, udah, buset. Baco, dia udah emosi banget ya, anjir. Tragedi Oppenheimer ini. Kurang besar banget ini. Cabut, Kek. Cabut, anjing. Cabut. Ya. Takutnya ada debt collector ke rumah mereka, anjing. Tragedi Oppenheimer, bro, terjadi di mereka, bro. Ya, cabut. Tempat liatnya, anjir, mampus mereka. Udah jauh, ayo. Pertama banyak bacot. Udah gosong banget itu anjing markasnya. Tapi gue gak lihat kepala babi deh tadi. Lu lihat kepala babi gak tadi lah? Gak yang lihat sih, Cok. Ah, gue yakin nungguin dia anjing. Tadi gue mau interogasi bocahannya, tapi melamun anjing, kocak gak lu? Hari melamun, blok. Nih kita nih. Pergi deh. Barbie nih bos, nih deh. Tapi setidaknya kita ngasih pelajaran, cuy. Jadi kalau bosnya datang, ya mereka kaget gitu dengan apa yang kita lakuin. Ah benar, terus mereka udah tahu. Tahu siapa rajanya nih? Tahu. Sampai beli rudal anjing masalahnya yang gue bengongin. Itu tadi sumpah ya. Sobat gue anjing. Gila tuh, keren tuh. Mau kemana nih kita nih? Gua ke rumah gua sih kalau gua. Kayaknya mau ke rumah aja, kayaknya gua udah puas melihat tontonan hari ini. Blackjack dihancurkan begitu, Cok. Pasti kita bisa mengambil kesimpulan berarti Jarwo clear ya. Intinya nih Jarwo ini udah gua bilang sebenarnya dari kemarin. Tapi intinya gua masih sus dengan Morgan dan Bentley sih. Terus banget lah ini. Nah, kalau Bentley kan emang kebukti, cuy. Udah cukup terbukti karena gini menurut gua, dia itu mendadak play victim si Jarwo itu udah aneh. Intinya gua lagi mikirin gimana caranya untuk interogasi itu berdua. Karena nama Bentley gua tetapin sebagai suspek deh. Ya, gua balik ya ke rumah ya. Balik. Gila, untung gak ada polisi, cuy. Kalau ada polisi itu kita udah dianggap terorisme anjing gitu. Mati gitu itu. Hukum mati pasti. Topeng dapat dari mana tuh? Gua buat sendirilah. Gila juga. Gua juga baru ada nih. Tuh yang warna putih kalau punya gua. Keren enggak topeng gua? Keren, bro. Keren. Yo, ido. Keren, bro itu. Terinspirasi dari NFT Seed. Nah, ini bocahnya juga ini punya nih warna. Rumah lu ngebangun berapa, Rik? Enggak, harga jangan, bangun. Jangan, udah. Enggak, harga bangun. Harga bangun berapa? Total biayanya 15M. Lagi, berarti kuat dong anjing harusnya ini rumah. Udah jangan, Beko, udah. Buat rumah ya.